Halo sahabat Otodears, setelah proses smoothing, pasti teman-teman semua menyarankan kepada customer untuk tidak mencuci rambut sekitar 3 hari kan? Nah, apa jadinya jika rambut yang telah di-smoothing kemudian langsung dicuci atau dikeramas sebelum 3 hari? Rusakkah? Atau smoothingnya bisa gagal? Kali ini aku akan review smoothing yang klaimnya bisa langsung dicuci tanpa harus menunggu 3 hari guys. Penasaran apa yang terjadi? Simak terus videonya dan jangan lupa subscribe-nya ya Otodears. Nah, kali ini aku akan smoothing rambut sensitif yang sudah bekas bleaching kira-kira di level 7. Aku pakai smoothing Soleha ya guys. Klaimnya sih smoothing ini tuh gak perlu nunggu 3 hari untuk bisa dikeramas guys. Nah, mari kita buktikan aja guys. Untuk step-stepnya masih seperti biasa, aku masih tetap ngandalin masker untuk jenis rambut seperti ini. Ini aku pakai obat yang jenis sensitif ya guys. Step-step selanjutnya aku nggak perlu jelasin deh ya, karena sama aja sih ya step-stepnya. Hanya saja ada penambahan serum blue pada saat pencucian setelah step 1 karena rambutnya udah mulai krus. Misalkan rambutnya tetap sehat, tetap bagus, biasanya aku nggak perlu kasih serum blue guys. Untuk percatokannya juga jangan lupa kita pakai suhu rendah aja guys. Kita pakai di 180 aja. Jangan tebel-tebel ya guys. Nah, setelah selesai pencatokan, kita diamkan rambut sampai benar-benar dingin, kemudian baru kita lanjut ke proses aplikasi step 2. Step 2-nya berbentuk spray gitu, jadi lebih gampang dan lebih cepat pengaplikasiannya. Diamkan 15 menit atau lebih juga boleh. Nah, setelah 15 menit, biasanya kan kita keringkan rambut pakai angin di suhu dingin aja tuh. Kita keringkan sampai benar-benar kering dan proses smoothing pun selesai. Tapi karena kali ini kita ingin membuktikan klaim dari produknya yang nggak perlu nunggu 3 hari udah boleh langsung dikeramas, jadi kali ini aku keringkan rambut tersebut hanya setengah kering aja guys, sekitar 70% kering. Dan selanjutnya kita akan langsung keramas guys. Langsung keramas pada saat ini juga. Kita keramas seperti biasa kita keramas di rumah guys. Pakai sampo dan conditioner. Dan mari kita lihat hasilnya setelah dikeringkan. Rusakkah? Atau gagalkah smoothing kita kali ini? Penasaran kan? Sama guys, aku juga penasaran plus deg-degan guys. Dan ternyata hasilnya wow, lebih lembut guys.
Lebih mengkilat dan gak lepek guys, gak seperti biasanya jika tanpa dibilas. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi ya. Meskipun langsung kita bilas atau langsung kita keramas pada saat itu juga, tanpa menunggu 3 hari, hasilnya tetap bagus kok. Hanya saja waktu prosesnya jadi lebih lama guys. Kalau aku sih lebih pilih tanpa dibilas ya guys, karena lebih cepat aja gitu prosesnya. Malah biasanya aku saranin sama customer untuk datang lagi keesokan harinya untuk keramas lagi di salon aku guys. Jadi untung berlipat deh. Oke guys, sekian dulu eksperimen pembuktian kita kali ini. Next time kita buktikan juga pada smoothing dengan brand atau merek lainnya. Jangan lupa subscribe-nya ya guys. Bye-bye.